Andik Randika Rama resmi cabut ke Bhayangkara FC. Dengan status dipinjamkan dari Madura United. Akankah Lulinha menyusul pergi dari Madura United? Yuk simak video selengkapnya. Hanya di Rosya TV. Bek Andik Randika Rama memutuskan cabut dari Madura United di tengah musim kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Menit bermain disinyalir jadi alasan pemain berusia 30 tahun tersebut pergi. Kepindahannya dari klub berjuluk Laskar Sampai Kerap itu sejatinya mudah diprediksi. Sebab, ia cuma dijadikan penghangat bangku cadangan pada periode keduanya bersama klub asal Pulau Garam tersebut. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Rama itu memang jadi andalan utama Madura United sejak musim 2017. Namun, ia sempat semusim bergabung ke Arema FC pada musim lalu. Dengan usia yang masih terbilang tengah berada di masa Golden Age, maka tak heran bila ia memutuskan cabut dan bergabung bersama Bhayangkara FC. The Guardians memang tengah membangun kekuatan menyongsong putaran kedua. Kalau keluarga mendukung saja, bagaimana baiknya? Bekerja dimanapun kita berikan yang terbaik saja, jelasnya. Sejatinya, ini bukan kali pertama Rama berlabuh ke klub luar Jawa Timur. Sebelum bergabung ke Madura United, ia mengorbit bersama Persija Jakarta pada musim 2016. Penampilannya bersama klub ibu kota itu yang membawanya menjadi salah satu bek kiri elit. Bahkan, ia sempat menerima panggilan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Untuk kenapa Rama mantap di Bhayangkara FC, karena Allah yang mengarahkan dan memberi jalan. Rama hanya berharap berkah dan ridhonya saja, semoga bisa konsisten bekerja, ujar sang pemain. Kepergian Rama jadi awal presiden buruk yang menimpa Madura United. Maklum, internal tim terguncang pasca kasus korupsi yang menjerat sang presiden klub, Ahsanul Kosasi. Menurut sumber yang dihimpun bola.com, besar kemungkinan masih ada pilar utama yang bakal pergi di jendela transfer kali ini. Bahkan, salah satunya merupakan pemain asing, yaitu Lulinha. Saat ini Lulinha dikabarkan jadi tumbal kehadiran pemain asing baru. Madura United berencana mendatangkan kiper asing untuk putaran kedua nanti.